Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam madani, salam perpaduan. Tuan-tuan, petang tadi saya mengikuti perbahasan berkaitan dengan bajet 2024, belanjawan 2024 yang perbahasan itu dibuat oleh Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin. Saya melihat bahawa tidak ada sesuatu yang boleh kita banggakan dengan ucapan perbahasan tersebut. Dan yang paling teruk tuan-tuan, tahun ini sekali lagi Barisan Pembangkang Perikatan Nasional tidak mampu untuk menyediakan bajet alternatif sebagaimana yang pernah dibuat oleh pembangkang-pembangkang sebelum ini, ketika bermula daripada Barisan Alternatif di zaman Almarhum Ustaz Fadil sampailah kepada Pakatan Harapan. Setiap tahun pembangkang akan menyediakan bajet pembangkang, bajet alternatif untuk mengimbangi ataupun untuk pembangkang mencadangkan kepada kerajaan cadangan daripada pembangkang berkaitan dengan belanjawan ataupun bajet tahunan. Tapi sekali lagi tahun ini pembangkang gagal untuk menyediakan bajet tersebut, dan jelas ini adalah pembangkang ataupun Perikatan Nasional ini adalah pembangkang yang paling lemah dan paling bengap pernah ada dalam sejarah pembangkang dalam negara kita. Dan saya ingat tahun ini mereka dapat sediakan bajet pembangkang, tetapi sekali lagi sudah masuk kali kedua pembangkang gagal untuk menyediakan bajet yang selalu dibuat oleh pembangkang sebelum ini. Dato' Sri Anwar ketika dia jadi ketua pembangkang, dia membentangkan bajet pembangkang. Begitu juga di zaman Ustaz Fadil, di zaman Tuan Guru Haji Hadi sendiri jadi ketua pembangkang pun pembangkang dapat menyediakan bajet-bajet yang dibentangkan sehari atau dua hari sebelum kerajaan bentang bajet kerajaan. Tapi kali ini jelas pembangkang nampaknya sekali lagi gagal. Dan tidak syak lagi saya ingin menyedarkan rakyat Malaysia ataupun ingin membawa rakyat Malaysia supaya faham dan sedar bahawa inilah pembangkang yang paling lemah, paling pengap pernah ada dalam sejarah demokrasi ataupun sejarah parlimen kita. Tuan-tuan, petang tadi Hamzah Zainuddin dalam ucapan belanjawannya ataupun perbahasan ucapan bajet 2024, saya nampak dia gagal untuk berperanan sebagai ketua pembangkang mengkritik ataupun membidas dan mengeluarkan kritikan-kritikan membina kepada bajet yang dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar. Jadi jelas pembangkang hanya pandai membangkang, hanya pandai mengkritik tanpa mengeluarkan ataupun tanpa memberikan solusi-solusi ataupun cadangan-cadangan terbaik untuk menyelesaikan masalah rakyat melalui perbahasan usul bajet 2024 ini. Jadi jelas kepada kita bahawa pembangkang ini gagal untuk memainkan peranan check and balance dalam parlimen kita, dan juga gagal untuk meyakinkan kita bahawa kita Malaysia mempunyai pembangkang yang berperanan dan juga pembangkang yang mampu untuk menasihatkan kerajaan yang ada. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.